Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Petualang Sosial. Video kali ini yaitu tentang tutorial cara mudah setting sinyal 4G di Xiaomi atau Pocophone. Mungkin di handphone lain pun ini kompatibel ya atau bisa. Silakan coba saja. Tetapi yang pasti di handphone saya ini sudah bisa, yaitu di handphone Xiaomi Pocophone. Ini dia kode mengunci sinyal 4G-nya. Bintang pagar 4636, pagar bintang. Nanti teman-teman ketik di aplikasi pemanggil handphone masing-masing ya. Oke, kita langsung saja ketik bintang, kemudian pagar, ketik lagi 4636, pagar bintang, dan akan jangan lupa ketik bintangnya, akan langsung memasuki setting sinyal untuk 4G. Oke. Sekarang tinggal ketik saja bintang dan masuk ke settingnya. Di sini ada info telepon, kemudian informasi tentang sinyal kita. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan ya bahwasannya sebelum kita melakukan setting ini, sinyalnya yaitu H+ atau H+ ya. Ini sinyalnya ketika kita sebelum melakukan setting mengunci sinyal 4G di Xiaomi atau Pocophone ini. Setelah memasuki ke jendela ini ya, langsung saja ketik di sini setel jenis jaringan yang disukai. Klik saja, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini, mulai dari CDMA preferred, kemudian GSM only, GSM auto, CDMA, banyak sekali pilihannya teman-teman di sini. Ini yang otomatis yaitu LTE, CDMA, UMTS, OTPRL. Kemudian kita cari saja LTE only ya. Nah, kita klik LTE only dan muncul tampilan seperti ini, dan lihat di pojok kanan atas sinyalnya sudah berubah menjadi 4G. Yang tadinya hanya H+ ya, hanya H+, sekarang sudah berubah menjadi sinyal 4G. Ya, sekarang kita coba zoom dan diperlambat bagaimana perubahan dari sinyal H+ ke sinyal 4G ketika kita selesai menyeting mengunci sinyal 4G yang tadinya hanya H+ ya. Nah, di sini ketika sudah kita rubah settingannya, kemudian info telepon ini berubah. Mulai dari layanan datanya, kemudian terhubung kembali, jenis jaringan datanya berubah jadi LTE ya, yang tadinya HDP, kemudian layanan suaranya, jenis jaringan suara, dan lain-lain, itu berubah otomatis menjadi sinyal 4G. Ini mudah sekali teman-teman, tinggal ikuti saja langkah-langkah tadi agar sinyal di handphone teman-teman berubah terkunci di 4G begitu. Oh ya teman-teman, jadi perlu diketahui juga ya bahwasannya ketika kita telah merubah sinyal H+ menjadi 4G, maka biasanya handphone kita hanya bisa digunakan untuk internet saja begitu, sedangkan tidak bisa digunakan untuk menelepon dengan sinyal biasa begitu, hanya bisa menggunakan sinyal khusus 4G. Terus bagaimana cara merubah kembali ketika kita menginginkan sinyal ini berubah menjadi H+, 4G atau hanya GSM? Maka caranya mudah, ketik kembali bintang pagar 4636 pagar bintang, kemudian klik pilihan
yang setel jenis jaringan yang disukai, seperti cara kita di awal. Kemudian pilih yang ada daftar LTE atau H+ atau GSM begitu. Jadi kita kembali ke settingan awal agar sinyalnya tidak hanya sinyal 4G yang aktif di handphone kita. Oke, kita kembali buka aplikasi pemanggil, kemudian ketik bintang pagar 4636, pagar bintang pagar bintang, dan kembali memasuki ke info telepon. Dan tadi kita telah memilih LTE only ya, ini sudah aktif. Dan ketika kita akan mengembalikan ke sinyal yang umum, yang ada UMTS-nya, yang ada GSM begitu, kita klik saja yang UMTS begitu atau yang ada GSM-nya, dan sinyal kita akan kembali bisa mengakomodir sinyal H+ ataupun GSM ataupun 4G itu sendiri begitu, ketika sinyalnya memang tersedia ya. Kan tetapi settingan seperti ini hanya akan mendapatkan sinyal 4G ketika di tempat kita terdapat sinyal 4G-nya begitu. Jadi ada kemungkinan berubah menjadi 4G lagi atau kembali menjadi H+ dan seterusnya seperti itu gitu. Bisa berubah tidak terkunci seperti hanya LTE only. Oh ya, selain itu teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya ketika kita menyetting sinyal LTE only dan sinyalnya sudah berhasil terkunci hanya 4G, maka biasanya sinyalnya tidak bisa digunakan untuk menelpon jaringan biasa begitu. Jadi hanya bisa digunakan untuk aplikasi berbasis internet, baik itu WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, dan lain-lain lah begitu. Oke teman-teman, dulu sekian tutorialnya tentang mengunci sinyal 4G di handphone Xiaomi atau Pocophone. Dan jika tutorial ini kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan untuk berkomentar ya di video ini. Kita bahas bareng-bareng agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kita bisa saling memberikan masukan agar channel ini bisa terus berkembang. Tetap jaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali bisa beraktivitas dengan normal. Salam Sang Petualang Sosial.